Kementerian Pertahanan Turki. Dalam situs resminya, pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 menyebutkan. Presiden Industri Pertahanan Turki, Aba Haji Profesor Dr. İsmail Demir membuat pernyataan penting tentang proyek terbaru pembuatan kapal kelas perusak destroyer TF-2000. Yang merupakan fase ketiga dari proyek Milgem. Dia menyebutkan, saat ini, belum ada kesepakatan, apakah itu akan dibangun di galangan kapal sipil atau militer. Imbuhnya pada media resmi pertahanan Turki. Kementerian Pertahanan Turki menyebutkan, bahwa itu merupakan proyek kelas ketiga dalam Milgem. Di mana dua proyek untuk kapal perang dengan kelas berbeda, telah selesai dilaksanakan sesuai target pada tahun yang lalu. Bayangkan bro, Turki di bawah kepemimpinan Abah Haji Erdogan. Yang mengharamkan diri dan pejabatnya korupsi. Karena mereka takut, akan ditanya dalam kubur ketika meninggalkan dunia ini. Telah berhasil mendorong industri kapal perang Turki, membuat dua jenis kapal perang dalam negeri. Kapal perang pertama, berjenis kelamin korvet ada. Dengan nama, TCG Kinaliada. Yang memiliki panjang 99,56 meter dengan bobot 2.400 ton. Kapal perang kedua yang berhasil dibuat berjenis frigat, dengan nama TCG Istanbul. Yang memiliki panjang 113,20 meter dengan bobot 3.000 ton. Dan kapal ketiga yang akan dibangun ini, akan berjenis kelamin destroyer dengan panjang 166 meter dengan bobot monsternya seberat 8.500 ton dan memiliki lebar 21,5 meter. Kapal destroyer ini sendiri nantinya, akan memiliki kecepatan maksimum pada angka lebih dari 28 knot. Dengan kode proyek HSHMTF-2000, dan merupakan tahap terakhir dari proyek kapal perang Milgem. Kementerian Pertahanan Turki menyebutkan, bahwa mereka merencanakan untuk memproduksi 4 kapal perang kelas destroyer pada tahap pertama. Di mana kapal destroyer TF-2000 pertama diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2027. Bayangkan bro, apakah kapal kelas destroyer ini akan dijual? Belum banyak informasi yang didapat dari kapal perang destroyer ini. Apakah akan juga dijual untuk pelanggan asing atau hanya akan diproduksi untuk militer Turki, karena kapal ini merupakan kapal perang dengan kelas tertinggi. Namun yang pasti, jika Turki menjual kapal kelas destroyer ini ke belahan dunia, maka pasti akan menjadi ancaman serius bagi Amerika. Karena sudah barang tentu, produk monster Turki ini akan membuat keseimbangan penjualan kapal perang Mac-Erot menjadi impotensi. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.